Kemarin itu sampai saya kebawa ke rumah ya, apa namanya? Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FATV ini. Insya Allah, semua yang Anda donasikan, Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FATV. Semoga Allah berkahi. Teman-teman, ini Studio Hafiz Indonesia. Dan di tempat inilah para peserta Hafiz mereka berusaha menunjukkan kemampuan yang menghafal Quran, berusaha mereka bersungguh-sungguh menampilkan syiar Quran, karena memang tujuan kita adalah untuk membantu diri kita sendiri supaya kita istiqomah bersama Quran, juga membantu orang lain supaya semuanya bersama-sama bergandeng tangan mencinta Quran, dan nanti semua kita saling memberikan syafaat di surga insyaAllah. Kita ketemu pada dulu ya. Masya Allah. Ya Sayyidat al-Kamal. Allah Akbar. Allah Akbar. Ma'akramahunna illa kirim. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Hada jawab. Hada jawab. Ini kaitamun azim. Afarid ya Sayyid. Afarid. Ma'akramahunna illa kirim. Wa ma'akramahunna illa Allah. Jadi guru-gurunya para ulama itu ilmu semua itu. Jadi para ustazah, para ustaz, masya Allah. Tahu enggak barusan tuh, masya Allah, Syekh ngasih hadiah dari Kak Nabila, kemudian dari Kak Nabila menjawab dengan jawaban masya Allah luar biasa, bahwa ini memberikan karunia. Ya, kita alhamdulillah saling tolong menolong. Ya, ya Kak Nabila, apa kemarin yang Kak Nabila bisa sharing dan anu? Nah, kemarin itu sampai saya kebawa ke rumah ya, apa namanya? Sampai kebawa ke rumah? Iya, maksudnya iya, kepikiran. Gitu. Iya, iya. Usahanya punya Ame ya. Gimana sampai usianya 5 tahun masih berusaha supaya anaknya bisa melihat, dan seorang anak itu tidak tahu perjuangan orang tuanya seperti apa. Dan itu banyak anak zaman sekarang, mereka mungkin menjadi anak durhaka, ataupun mereka membantah orang tuanya, mereka tidak berbakti kepada orang tua karena mereka tidak tahu di balik layar. Karena orang tua tidak ingin anaknya merasa keberatan. Tapi saya rasa di sini perlu ada ada komunikasi sedikit supaya anak ini ada rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah diberi oleh orang tua. Jadi misalnya kan apalagi kalau misalnya dia sering membanding dirinya dengan temannya. Ayo temanku punya HP sedangkan aku nggak punya misalnya. Nah, karena memang kemampuan orang tua kan beda-beda. Jadi lebih ke bersyukur apa yang Allah telah beri kepada kita melalui orang tua. Masya Allah, masya Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Sampai kepikiran di rumah ya? Iya, sama-sama ya. Apalagi sebagai ibu ya, pengen anaknya itu selalu jalannya mulus gitu ya. Iya. Gak ada susahnya. Pasti saya yakin sekali mamanya Ali, bunganya Ali ini kepikiran ke Allah kalau misalnya gak ada mudah dan bisnis. Kalau saya kebawa ke rumah, tau gak yang bilang? Jangan-jangan Syekh sama Kak Nabila itu punya koreksian tapi disembunyikan buat kita berdua. Jadi kita di rumah tanya-tanya ini Kak Nabila baik-baik aja ini, gitulah pura-pura nih Kak Nabila, aduh. Kita kemarin tampil sama Viva diberi kesempatan baca Quran. Ambil kan hanya ngorek apa istilahnya mengomentari tafsirnya, kalau bacaannya Ambil mungkin ya kurang pede lah gitu. Insya Allah, alhamdulillah,
Oke, teman-teman. Makasih. Abi sebagai pengasuh pondok pesantren Fadlul Tafsir Fadl Institute mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membangun semangat kami dengan donasinya, sehingga apa yang telah Anda sumbangkan, semua itu sudah kami salurkan amanah itu. Tuh lihat, ini sudah menjadi pondok-pondok pesantren yang kita saksikan ini. Nah, ini sudah ada. Alhamdulillah, adalah berkah dari sumbangan Bapak dan Ibu. Sebentar lagi Abi Amir akan mulai pembangunan masjid. Mudah-mudahan dengan adanya masjid ini, maka tempat bagi para santri untuk belajar menghafal Quran mereka semakin leluasa, karena selama ini mereka tidur belajar di tempat yang sama, sholat di tempat yang sama. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, wakafkan untuk santri ini, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan ini.